Fasa kedua merupakan kesinambungan daripada fasa pertama dengan aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal lagi dengan ketat. Semasa fasa kedua nanti, aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Sekarang ini maksimumnya 60%. Pendekatan senarai positif diteruskan, iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi manakala yang tidak tersenarai masih kekal ditutup. Senarai positif daripada fasa 1 akan juga diperluaskan semasa fasa 2 dengan menambahkan beberapa sektor-sektor lagi. Dan aktiviti sosial dan rentas negeri masih tidak dibenarkan.